Dah. Eh, tas, 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 tas. Selamat malam guys. Kali ini kita ada di stasiun Manggarai ini. Alhamdulillah social distance dan lain-lainnya. WFA ya, WFA ya. Work from home berlaku nih, jadi untuk sementara mau nggak mau aku harus menyenangi bahwasannya penumpangku sedikit, karena tujuannya untuk memutus mata rantai. Semoga badai ini cepat berlalu ya guys, karena kita bentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita akan menjalankan puasa, ibadah puasa, dan teman-temannya itu dalam keadaan yang lebih baik. Mau dong kita dong, nggak mungkin. Semoga Allah selalu menyertai kita-kita yang masih harus tetap bekerja. Kemudian jundet ya. Kondisi stasiun Manggarai selalu dipel ya guys, jadi kita pun mengutamakan kebersihan. Ini mantep juga nih stasiunnya. Saya ada di New York. Iya gak sih? City Vision, terima kasih City Vision. Wow, lihat kereta Jawa ya, kita nyebutnya kereta Jawa pun sepi guys. Kereta Jawa pun sepi ya. Mau kita waduh lagi kok SMS semua. Kalau pagi sih ya, yang sedikit agak penuh masih ya. Kalau udah jam segini mah penumpang KRL sepi ya. Nanti mau ngapain aja di mana? Nah, sini kan? Ya udah, thank you guys sudah mau nemenin. Nanti kita kabar lanjut kalau udah di Anwan. Ini udah di luar stasiun Manggarai ya, kelihatan sepi ya silau. Oh, ini ada PPK namanya kalau nggak salah Bambang. Bukan begitu Mas Bambang? Iya, Bambang siapa namanya? Bambang Sujati. Gusti Sujati namanya aslinya sih. Udah pesan Grab. Kita pesan Grab bukan ini apa Gojek? Oh, ini enggak, bukan ini jemputan. Gokar. Gokar. Si anjir ini promo. Gratis ongkir. Enggak, ini jemputan khusus ya buat pegawai. Oke, kita masuk dulu. Assalamualaikum. Kita nanti lagi ya, terusin. Perjalanan dari stasiun Manggarai ya menuju Depo Tercinta, Depo Bukit Duri, mungkin Pak. Perjalanan memakan waktu berapa hari, Pak? Sekitar 1 hari 4 menit lah. Ini perjalanan cukup jauh ya, karena melewati lembah, menuruni bukit. Kalau orang yang belum tahu Bukit Duri, nanti aku tunjukkan sedikit aja lah ya. Sedikit sisi, mungkin dari depan boleh lah. Kurang lebih demikiannya sebetulnya. Secara garis besar sama, Bukit Duri itu Depo KRL ya, yang mana dipergunakan untuk banyak hal. Banyak hal tidak bisa disebutkan karena itu bukan konsumsi untuk publik, jadi ini konsumsi buat ini. Ntar dulu gue mau lepas-lepas dulu ya guys, ntar ya. Ya sekarang kita udah nyampe di Griya Karya Bukit Duri ya. Seperti ini Griya Karyanya, cukup lah, jangan sekian lah, jangan lihat lebih jauh lagi karena ini rahasia, tempat rahasia nih. Oke, tunggu ntar kita nge-vlog pening. Kali ini kita mau nyoba jajanan malam di bukit ya. Mau buat pengganjal dikit guys. Yaelah, wah kayak ini alangkah lebih baiknya kalau dibungkus kayaknya nih. Kalau udah gerimis rintik-rintik nih guys.
Anjay kamu, gak ngesen lah ya. Kita habis beli bubur ayam ya, habis itu kita langsung masuk lagi. Ini di sini motor di dalam parkir. Ya. Ye, banget banget. Saatnya madang. Dadah. Tas.